Itu adun kita yo rapat kita emang itu ayat yang memberikan penjelasan kepada kita yang istiqomah mesti Allah itu sudah mempersiapkan surga. Makanya dengan keistiqomahan kita setiap Selasa sore seperti ini, kita doa bersama-sama, kita meminta bersama-sama apa yang menjadi hajat kita bersama-sama, baik hajat yang dari rumah. Saya yakin hajatnya dari rumah itu beda-beda. Oh, saat ini ada yang dicoba sakit. Gimana akhir bulan yo dicoba lendangnya utang yo no. Dicobone macam-macam wong urip dicobaane. Lah, ini kita dengan istiqomah kita nderek bingah, nderek seneng kalih Kanjeng Nabi. Fa insyaallah Allah itu nanti yang akan menata. Jadi orang itu kalau mau hadir di majlis, apalagi majlisnya itu sudah jelas rutinitas setiap Selasa, maka orang itu pelan-pelan nanti hidupnya akan didata oleh Allah. Banyak kasus yang terjadi. Makanya kalau orang datang ke majlis mengikuti pembacaan maulid, mengikuti apa itu tahlil, mengikuti yang ada di sini, tapi dengan hati yang ikhlas, hati yang legowo, artinya tidak ada rasa gerundelan, tidak ada rasa gelo, ah ngapain aku ikut ngaji, kan berarti gelo. Tapi kalau jenengan itu istiqomah, mangkat sing paling penting saya berangkat ngaji wis tekan gonane mbok aku paham mbok ora, yang paling penting saya kepengin mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kayak kemarin yang saya sampaikan itu di tempatnya Pak Sopo Pak Rusman itu, dalam satu hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, likullin nabiyyin da'watun mustajabatun. Ini tak iling-iling ki. Semua nabi itu ya, likullin nabi tak mempunyai doa yang diijabah. Ini kalau posisinya panjenengan itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala satu pusaka, satu keampuhan. Ya wis, saiki jalumu apa tak turuti. Kira-kira jenengan ki mikir ki wong li apa ora? Pertanyaannya kan di situ. Saiki jenengan wis kowe njaluk apa saiki tak turuti sak keluargamu. Siji permintaane. Mesti njaluk kang awake dhewe to? Ora mungkin aku njaluk kanggo wong akeh, ora mungkin. Mesti kanggo awake dhewe. Lha iki dawuh Kanjeng Nabi, likullin nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu mempunyai doa yang diijabah langsung oleh Allah. Fata'ajjala kullun nabiyyin da'watahu. Sehingga apa? Seluruh nabi, setiap nabi itu bersegera fata'ajjala. Itu artinya apa? Aki-aki. Cepat-cepatan lek ndonga mari Gusti Allah. Contohnya Nabi Musa jaluk, ya Allah, aku selamatno ya Allah, seandainya engkau tidak menyelamatkan kami bersama kaum kami, maka kami akan terbunuh oleh Firaun. Bener apa ora iku? Jaluk akhirnya pentonge di gepiokno. Tongkatnya dipukulkan ke laut, akhirnya lautnya terbelah. Nabi Ibrahim minta sama Allah. Ketika Ibrahim setelah menghancurkan yang namanya patung berhala, akhirnya Raja Namrud pun juga marah-marah. Ya wis, Ibrahim dibakar. Makanya Allah berfirman, ya narukuni bardan wasalaman. Hei geni yang apa itu panas, berubahlah menjadi dingin loh. Banyak ini. Nabi Yusuf juga sama, kecuali satu tadi. Wa inni ahbaktu, wa inni ahbabtu da'auni
syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Iki nabi lanjutke. Kabeh nabi itu doa bersegera minta doa, doane dikabulke. Tapi nabi wa ini ikhtabatu, dan aku Rasulullah ikhtabatu, saya simpan